umur dan agama asli pemain FTV Suara Hati Istri. Nomor 1, Voke Vitoria. Nama lengkap Voke Vitoria lahir di Karawang pada tanggal 12 Desember 1995, umur sekarang 25 tahun. Ternyata dulu Voke pernah beradu akting dengan Stefan William dengan peran sebagai Vanessa di sinetron Arti Sahabat. Aktris cantik, Voke Vitoria ini menganut agama Kristen. Next yang kedua, Gea Disyawal. Aktris cantik Gea Disyawal lahir pada tanggal 27 Juni 1987, umur 33 tahun. Aktris yang terkenal lewat FTV ini baru saja menikah dengan pria asal Belanda. Gea menganut agama Islam. Lanjut yang ketiga, Niki Tirta. Nama lengkap Niki Tirta lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 1983, umur 37 tahun. Aktor keturunan Tionghoa Belanda ini ternyata memiliki saudara kembar bernama Lanovia Tirta yang tinggal di Australia. Niki Tirta menganut agama Katolik. Next yang keempat, Dirly. Dirly Devsompi atau Dirly lahir di Manado pada tanggal 10 Desember 1989, umur 31 tahun. Dirly adalah penyanyi yang pernah meraih runner-up di Indonesia Idol season 3 2006. Ia pernah menikah dengan Celine Evangelista, istri dari Stefan William saat ini. Dirly menganut agama Kristen. Yang kelima, Tias Mirasi. Mirasi Tias Enda lahir di Jakarta pada tanggal 8 April 1987, umur Tias 33 tahun. Aktris keturunan Jawa dan Belanda ini merupakan finalis Gadis Sampul 2002. Ternyata ia sering menjadi model video klip penyanyi papan atas seperti Ungu Kerispati, Yofi dan Nuno. Tias menganut agama Islam. Yang keenam, Hans Hosman. Hans Christian Hosman lahirnya di Surabaya pada tanggal 27 Desember 1989, umur 31 tahun. Aktor lulusan Universitas Atma Jaya ini ternyata telah membintangi 200 lebih judul FTV. Peran jahat atau antagonis sudah menjadi peran berlangganannya. Hans menganut agama Katolik. Dan yang ketujuh, Fitri Ramadina. Nama lengkap Fitri Ramadina lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1985, umur 35 tahun. Fitri sebelumnya pernah bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan sebagai mantan istri Bang Oja. Sejak tahun 2019 lalu, ia juga sudah membintangi FTV Suara Hati Istri. Fitri menganut agama Islam. Dan yang kedelapan, Anastasia Masayu. Masayu Anastasia lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1984, umur 37 tahun. Ternyata Masayu adalah model video klipnya lagu Ada Apa Denganmu yang dinyanyikan oleh Peter Pan pada tahun 2004 lalu. Lagu ini menjadi salah satu lagu terhits di zamannya. Aktris yang memiliki darah keturunan Palembang ini menganut agama Islam. Lanjut yang kesembilan, Teuku Mirja. Teuku Faizal Mirja lahir pada tanggal 2 September 1983, umur sekarang 37 tahun.
Sejak tahun 2019 lalu, aktor spesialis tokoh antagonis ini sudah bermain di FTV Suara Hati Istri. Ia pernah bermain di sinetron Cinta Yang Hilang dan menjadi sinetron satu-satunya yang pernah ia bintangi, Teuku Mirja Menganut Agama Islam. Next yang ke-10, Garneta Haruni. Nama lengkap Garneta Haruni lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juli 1985, umur sekarang 35 tahun. Sebelum bermain FTV Suara Hati Istri, Garneta ternyata sudah lama berakting di layar lebar dan menjadi pemeran utama. Ia pernah bermain di film Kuntilanak Beranak dan masih banyak lagi. Garneta Menganut Agama Islam. Next yang ke-11, Gita Virga. Gita Virga lahir di Surabaya 31 Agustus 1993, umur 27 tahun. Karirnya di dunia hiburan diawali ketika menjadi finalis ajang Gadis Sampul pada tahun 2007. Ternyata, ia adalah pemeran Tania di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala 2015, Gita Menganut Agama Islam. Next yang ke-12, Panji Saputra. Nama lengkap Panji Saputra lahir di Jakarta 16 September 1981, umur sekarang 39 tahun. Di masa mudanya, ternyata Panji adalah pemeran utama di sinetron Kolosal Jakarta Rup. Dan kini telah puluhan judul yang sudah Panji bintangi, Panji Saputra Menganut Agama Islam. Next yang ke-13, Isabella Sandi. Sandi Elizabeth Gracella Isabel lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 1995, umur 25 tahun. Hingga 2016 lalu, aktris keturunan Inggris Indonesia ini termasuk aktris yang banyak membintangi sinetron. Ia juga pernah bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan sebagai Siska Pujaan Hati Mas Pur. Sandi menganut agama Katolik. Dan yang ke-14, Randy Kusdiana. Nama lengkap Randy Kusdiana lahir pada tanggal 1 Mei 1989, umur sekarang 31 tahun, aktor tampan satu ini menganut agama Islam. Next yang ke-15, Dea Lestari. Dea Lestari lahir pada tanggal 25 Juni 1987, umur 33 tahun, berhati mulia. Sejak kuliah, Dea sudah memberikan pendidikan gratis pada anak jalanan. Ia juga telah menyiapkan TK Permata Hati sejak tahun 2015 lalu dan terbuka untuk anak-anak kurang mampu. Wanita yang pernah menjadi presenter ini menganut agama Islam. Lanjut yang ke-16, Median Maladi. Median Maladi lahir di Medan pada tanggal 6 Mei 1986, umur 34 tahun, aktor satu ini menganut agama Islam. Lanjut yang ke-17, Ferry Isel. Nama lengkap Ferry Isel lahir pada tanggal 1 Februari 1981, umur sekarang 40 tahun. Sebelum dikenal lewat FTV Suara Hati Istri, ternyata ia mengawali karir lewat ajang Cover Boy. Ferry Isel menganut agama Islam. Dan yang ke-18, Icha Anisa. Siti Anisa Nurakma lahir di Jakarta 16 Oktober 1994, umur 26 tahun. Ratu FTV ini adalah finalis Gadis Sampul tahun 2009.
Ica juga adalah pemeran Ainun di sinetron Jodoh Wasiat Bapak dan telah membintangi puluhan judul FTV. Ica menganut agama Islam.